Ustaz pertanyaannya cukup bagus ini Ustaz. Lelaki dayus dan juga wanita dayus. Apa sih maksud dayus itu Ustaz? Iya. Pertama sebelum saya menjawab dayus ini. Mungkin kita mengusulkan. Kalau memang kira-kira hujannya sudah terlalu lama tidak turun di daerah Bangka Belitung. Terkhusus untuk daerah Ibu Maimunah tadi. Benar. Nggak ada salahnya untuk diusulkan mengadakan sholat istisqa namanya. Sholat minta hujan. Iya, sholat minta hujan. Saya kira ini bisa menjadi salah satu solusi dan... terobosan ya dilakukan sebagai bentuk penjagaan tauhid kita kepada Allah ya, karena segala sesuatu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah curahan dari sana dengan sholat istisqa yang dilakukan. Saya kira ini bisa satu solusi bisa ditempuh. Nah, itu. Karena kebanyakan dari masyarakat solusinya udah lain Zat. Solusinya apa? Kedukun. Itu tidak boleh, itu kesyirikan justru. Enggak boleh. Segala sesuatu itu yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Mengatur segalanya adalah Allah. Jangan percaya kepada dukun-dukun itu membawa kepada kesyirikan. Minta hujan, pindahin hujan. Nggak boleh itu. Ya? Kembali kita ke pertanyaan. Dayus. Jadi kalau kita katakan dayus itu adalah laki-laki yang memang tidak punya rasa cemburu terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istrinya atau anak perempuannya. Itu dia. Jadi contoh. Si laki-laki ini dia punya istri lalu dipegang orang, lalu diajak orang jalan yang laki-laki yang nggak mahramnya umpamanya. Dia selalu aja, dia biarkan aja gitu. Atau dia punya anak perempuan dibonceng-bonceng oleh pacarnya malam ahad datang, ya. Jam, izin pula, ya. Izin, ya, bahkan diizinkan lagi kan itu, disupport lagi gitu kan. Nah, ini dayus namanya. Tidak punya rasa kecemburuan, tidak punya rasa dia merasa agamanya itu tercoreng gitu kan, dengan dia membiarkan kemungkaran yang ada pada istri ataupun anak perempuannya. Semestinya dia punya rasa cemburu dan punya rasa tanggung jawab dong. Kenapa istrinya dibiarkan? Makanya kan yang kita sangat sayangkan itu kalau ada artis ya punya suami dia dan suaminya diam aja. Ya istrinya dia pakai orang kan, kita tahu bagaimana kalau dia main sinetron namanya. Nasolullah al-afiyah kan, dia pakai aja pun mau mungkin dia gitu kan. Nah ini nggak boleh, itu laki-laki dayus. Dayus itu neraka tempatnya, berbahaya. Ah gitu. Jadi ini kenapa? Karena membiarkan kemungkaran dan maksiat terjadi pada istri dan anak perempuannya. Ancamannya cukup mengerikan. Cukup mengerikan, oleh karena itu ya kecuali dia sudah ini ya. Dia udah berusaha Ustadz, tapi ya itu soal lain lah. Gitu. Kalau memang pun udah begitu ya ngapain lagi dipertahankan istri yang seperti itu, ya lebih baik dicari yang pengganti yang lain kalau memang nggak bisa lagi kan gitu. Intinya dayus itu Bu maksudnya adalah tidak punya rasa kecemburuan dan tidak punya rasa tanggung jawab ya terhadap kemungkaran yang terhadap agamanya karena tercoreng sebenarnya dengan kemungkaran dilakukan oleh istrinya ataupun anak perempuannya. Kalau perempuan dayus itu bagaimana? Perempuan dayus itu juga termasuk mungkin, meskipun dayus itu sebenarnya identiknya dengan pria gitu kan. Karena dia yang punya tanggung jawab, karena dia sebagai imam, sebagai pemimpin. Kalau perempuan itu minimal mungkin kalau dia nampak suaminya bermaksiat, yaitu diingatkan. Nah, contoh dia lihat suaminya bergandengan tangan dengan perempuan lain. Padahal perempuan lain ini statusnya bukan istri dia. Kalau istri dia, madu dia nggak ada masalah, masalah aja gitu kan. Ini masalahnya tak siapa-siapa dia dia istri simpanan atau apa istilah orang. Kalau istri simpanan itu mungkin poligami ya. Saya tidak tahu, tapi intinya bahwa itu kalau emang dia bukan sah sebagai istrinya, si wanita juga harus punya rasa cemburu yang dalam pengertian dia tidak ingin suaminya jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Masyaallah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya.